kita akan kasih tahu dulu kuis ya. Twitter pagi ini. Silakan Vincent. Adalah mention orang yang ingin kamu bagi kebahagiaan beserta alasannya. Iya. Mentionnya kemana? @ini_talkshow dan juga @OppoIndonesia. Dengan hashtag? Ini sahur 25 Oppo F3. Itu dia ya. Dua pemenang akan mendapatkan hadiah masing-masing 1 juta rupiah dipotong pajak. Hadiah dipersembahkan oleh Oppo F3 Dual Selfie Kamera. Itu dia. Oke, silakan Mas Cungkring. Leona. Iya. Kamu ini pernah bercita-cita jadi astronot ya? Dulu banget waktu masih sampai sekarang masih kepengen gak jadi astronot? Kalau ada kesempatannya sih pengen-pengen aja, tapi kayaknya kalau sekarang nggak terlalu deh. Aku juga dari kecil pengen jadi astronot, serius ini, serius. Cita-cita gue dari kecil tuh pengen jadi astronot. Kenapa? Nggak, karena memang tertarik dengan dunia ruang angkasa gitu. Iya, sama kok sih. Lu? Sama. Nur Tompel. Ya pas aja. Kamu juga pernah diteriakin ini ya? Apa, gara-gara salah masuk toilet cowok ya? Pernah diteriakin cowok-cowokin di dalam, karena jadi waktu itu tuh kebetulan kayak gara-gara main handphone. Kamu sengaja jalan. Kali ini, sengaja. Iya, terus gitu karena emang kebetulan waktu itu aku jalannya sama teman aku yang cowok kan. Bi, bisa gitu ya. Waduh. Gara-gara tompel. Iya. Oh, se, tuyul. Setan yang Oke, kita akan melihat reka ulang ketika Leona masuk ke toilet cowok. Waduh. Ya. Ayo tanya ini, cowok. Kasih. Asik aja lu mah. Asik. Nah, jadi Leona, kamu ini lo toilet cowok, ini toilet cewek. Kamu lagi dandan. Ya. Tiba-tiba masuk lewat ya. Kita lagi main handphone. Iya. Desta jamban. Sama lagi ngaca gitu. Jadi aku tuh waktu itu jalan sama temen aku yang cowok. Terus aku kan main handphone mulu. Jadi aku cuma liatin kakinya dia, tapi gak liat dia kemana. Oh, kamu lagi berdua sama temen cowok? Sama temen cowok. Kan gitu. Sip. Kok di sini? Gak pegangan. Pegangan deh. Kamu akrab sama temen kamu itu. Iya. Kok lu tahu? Tapi sama temen cowoknya akrab gak? Biasa aja sih. Biasa. Akrab nggak liatin handphone mulu kan? Oh iya. Ya udah nih. Ya udah yuk. Iya deh. Iya. Lu ngapain? Ngapain gitu? Lagi ngaca. Ngaca begini. Kok begini? Nah, kalau toilet ngapain? Udah pada tahu kali. Oh iya. Oke. Okay. Yuk. Kamu duluan. Bro. Elita. Oh, terus kamu gimana? Pasti lewat doang, kenapa teriaknya kayak kesakitan? Oh lewat doang? Oh enggak, cuma lewat doang, enggak sengaja, abis itu diteriakin. Tapi teman saya ingat dong gimana? Salah WC. Oh, gitu. Bamba itu. Ya, yuk lagi. Oh iya. Lagi. Lewat lagi nih. Ah, gue mau jadi jok lagi. Lewat. Salah. Bukan saya. Pengen double nih orang. Pengen double. Atau 2, 3. Jalan. Mak. Ngekut aja lu. Salah WC. Mak harusnya sebelah sana. Ini sana WC apa? Itu WC perempuan, ini WC kita-kita. WC eksklusif. Kita-kita tuh laki-laki apa perempuan? Lu laki-laki lah. Pindah. Bah, lama-lama di sini semua kelihatan. Nama ini. Sengaja. Kaget orang-orang. Kaget abis itu ya udah aku juga langsung lari. Oh langsung. Langsung minta maaf. Oh larinya nggak ada, lari berarti. Dari awal. kelar dong. Atau? Oh nggak. Mak mau kemana Mak? Mau ke WC. Lo salah WC. Harusnya ke sana ya. Harusnya di sono. Teriakin dong. Salah. Lo ngapain? Kamu ngapain? Saya ini dandan.
tadi. Oh, ini WC apa? WC cewek. Asik. Kalau Asila pernah juga nggak ngalamin kayak Leona? Seingat aku sih enggak. Tapi kayaknya semua orang pernah nggak sih kalau misalnya masuk ke WC terus orangnya lagi melakukan... Hah, ya, melakukan apa? Enggak, maksudnya kayak buang air kecil atau buang air besar gitu tapi nggak dikunci jadi kayak... Oh iya, sorry. Cewek tapi... Cewek, oh. Entah cewek atau cewek. Gue sering. Ini cewek deh, kayak cewek. Serius, ini sering. Kan? Tapi bener nggak sengaja. Iya bener nggak sengaja. Masuk mulai lagi apa? Lagi melakukan sesuatu lah. Ya, pembuangan gitu. Pembuangan. Enggak, gue kaget beneran. Kaget. Terus? Ah, ya ampun. Gue bilang gitu. Kaget. Namanya kaget. Kaget. Lama banget nih Nadia, baru kemari lagi. Iya. Nah, iya sengaja kesini soalnya aku tuh kangen sama Yujeng. Yujengnya mana ya? Yujeng? Iya, belanja dunia. Ben, selalu biasa. Iya. Karena kangen sama Yujeng, jadi ke ini sahur hanya kangen sama Yujeng. Iya, soalnya kan tadi habis belanja. Tadi belanja Kang Sule, selama belanja ngomongin Yujeng terus. Oh, gitu. Iya, ingatnya kan Yujeng kemarin itu katanya katanya ngefans sama aku. Aku mau tahu masih udah berlebihan dia mah. Masih ngefans apa enggak Yujeng? Masih Kak. Masih ya tuh. Iya. Tapi kan waktu itu waktu ada di sini lab, lu kan berantem sama bini lu. Oh iya, gua, oh ini live ya? Nih. Gua kirain tapping. Maaf, Jeng. Yujengnya mau kesini gak? Jeng, ya, sini dong, Jeng. Oke. Okay. Emang pengen mau ngasih sesuatu? Mau ngasih sesuatu nih. Kamu tadi kapan nyiapinnya? Tadi waktu pas nungguin belanja. Tuh nyusil lah. Banget deh. Sorry. Sorry. Maksudnya? Ini gara-gara lo ikut band kita terus. Sama padahal jarang mandi loh. Ini buat Yujeng, khusus. Semoga suka ya. Pajek, ini bagus ya. Maksudnya... pada orang yang mengidolakan ngasih sesuatu luar biasa. Boleh dibuka? Boleh. Ini. Hati-hati loh, ntar salah masuk toilet. Wow, ada fotonya berdua. Tapi emang bener. Nih Jeng, ini kan dikasih, ya. Ini bakal diapain? Ini jangan di tempat gua ya, harus di rumah lu. Mau disimpan di mana? Lo kalau di tempat gua kan di kamar. Rumah gua. Iya, nggak mungkin. Masa di rumah Kang Sule? Ya udah, nitip dulu aja. Oh nggak bisa. Pemberian orang kan lu nggak ada apa-apa. Iya. Kok lu kayak ketakutan? Iya. Berarti saya punya anak kecil takut ini popes pecah entah. Kan bisa ditaruh di dinding ya kan? Nggak bakal dipajang di rumah nggak? Boleh wah, gak? Bakal gak ada, ya, gak ada. Surprise hari ini cuma Pak Polisi doang. Paling Erwan datang, ya. Erwan, enggak ya? Iya, kamu sama Erwan gitu banget. Kalau enggak nanti diedit aja, ada istrinya. Nah, juga. Ya benar. Benar. Gak usah, udah gini aja, bikin gini aja udah. Kok gak usah? Karena... dia tuh emang mengidolakan banget sebelum dia menikah. Betul. Iya, jadi setiap kalau di rumah ya ini benar ini Mas Rizal, kalau di rumah kalau lagi tidur Nadia. Sebut nama kamu terus. Oh, ngigo. Iya, ngigo. Nadia. Kolakin. Apa? Cowok juga yang diidolain sama dia. Gitu. Ya udah enggak apa-apa, Jeng. Enggak apa-apa nanti ini disimpan di rumah. Makasih ya. Bilang makasih dong sama. Terima kasih. Makasih kalau misalnya enggak puasa mah aku pengennya peluk terus. Wow. Mulai besok gua enggak bakalan mandi.
ternyata jarang mandi ini. Terima kasih lah, cuma saya tidak bisa ngasih apa-apa. Gak apa-apa. Kasih nyanyian dong. Iya dong, oh ya. Nyanyi apa? Nyanyi apa aja dong. Nyanyi apa, maunya nyanyi apa? Terserah, maunya apa? Rayuan kek apa? Kita lirik-lirik sana. Gak ada. Ngapain lirik-lirik? Enggak. Degan. Oh. Ini sahur mah. Lagu apa Pak Sule? Lagu apa aja. Ngapain? Gue takut bininya Andre datang. Apa urusannya? Kalau enggak aku aja yang nyanyi. Nah itu nyanyi. Kalian promo. Kalian promo. I love you much. Wow. It's not enough. Oh, and I love her. We only say goodbye. We're ya, bawa sana, ya. Gak bisa tidur kasih, sekarang mah. Ya. Terima kasih. Nadia, terima kasih ya. Karena Yujeng ini udah saya anggap bukan keluarga. Saya anggap keluarga. Ya, keluarga. Ini mah saya permintaan lah. Tolong kamu kasih tahu, Jeng. Mandi yang rajin gitu aja. Suka, kata suka. Susah dibilanginnya kalau sama saya. Robek. Ini mah mohon maaf ya, mohon maaf. Ini mah saya mah bukan ngerendahin. Kenapa, Kak? Saya sudah sering ngasih tahu sama dia. Ini sepatu udah 4 tahun belum ganti-ganti. Ya. Nanti kalau aku datang lagi ya bawa sepatu ya. Iya dong. Enggak usah malu. Ya udah mukanya begitu kayak yang lu ada rasa apa sih sebetulnya? Ah udah ke sana lagi atau. Makasih. Makasih. Ya, sore aja dulu, ngobrol-ngobrol dulu. Ya, ini mau kemana lagi belanja lagi? Ustaz mau duduk samping aku enggak? Ntar keluar lagi si Erwan. Tadi tuh aku habis belanja. Belanja? Night sale. Oh, di night sale. Kenapa sih? Selendang. Enggak ada. Belum. Aku habis belanja baju. Terus ternyata aku nemuin selendang. Di mana? Ya kan lagi belanja. Hah? Oke. Apa? Gengs, anak-anak. Nih ibu guru mau bilang tadi ibu tuh ngapain? Lu jangan gini dong. Biasa. Posisi lo enggak enak. Ulang. Di sini mau ngapain selendang dulu selendang. Jadi tadi itu aku belanja terus nemuin selendang. Sini. Ya kamera ini. Ini kamera juga. Ya tapi nyala. Bilang dong. Enggak tahu. Jadi tadi aku belanja terus nemuin selendang. Hah? Hey. Sono. Situ. Tadi kata ke sono. Ke situ. Situ. Ke sino. Oh iya. Sono. Oh iya. Hah? Hey, belum. Ayo dong. Udah ngebet banget nih. Ayo. Tadi aku belanja. Terus aku nemuin selendang. Hah? Hah? Selendang. Nggak kompak lu. Barang harusnya. Kaget manusia kan beda-beda, Le. Aduh, gimana gak bubar? Lu gak kompak, Desta. Kok bawa-bawa itu sih? Makanya lembu tuh, aduh. Lu lembur. Ubi cilembu, apa? Mesin mau dicoba gak? Iya, coba-coba. Mau aku cobain gak ke Kang Sule? Hah? Selendang kita? Iya. Aku pakai ini. Mepet mulu di dialognya nih. Oh. Iya. Jantung gua nyampe keluar tadi. Aku pakai ini. Yeah. Beneran nih aku pakai ini. Hah? Coba.
Kita kurang lincah ya. Kalau cewek ekspresinya gimana? Beda enggak? Kalau cewek orang mau nombak deh, kayak yang bete begitu kan mukanya. Coba coba. Dia keluar-keluar lagi. Bagus. Enak dikerjakan. Kerjain. Enggak bisa masuk. Pasti dia mau masuk tuh. Mana dia hilang ya? Gua baru tahu pas nyengir, ponglak. Simon. Iya, Simon. Mendatangkan kemarin tuh bule. Iya, orang India. India, segala macam datang loh. Ada yang nyosor, wah macam-macam. Tiap hari beda ya. Beda-beda. Makanya ini ditunggu ini besok siapa nih yang muncul. Gua curiga besok bapak gua ntar. Bahaya. Ya udah aku simpan dulu. Simpan aja. Ya. Masih mau muncul. Dikunci. Udah aku pulang dulu ya Kang, mau taruh belanjaan sekalian. Makasih ya, Mania. Dadah. Yeah.
Udah ada Nadia di sini ya. Nadia katanya lagi persiapan single baru ya. Iya. Neo ya. Neo. New. Nyanyiin dong dikit. Kalau single barunya gak bisa nyanyiin. Oh, belum. Tapi bisa dinyanyiin. Single yang lamanya boleh ya? Boleh. Bila hadirmu tercipta bukanlah untukku, maka tolong hapuskanlah air mataku. Jeng, bang kenceng. Ada lagi? Bukan lagi. Lucu lagi. Barbanya ketinggalan. Siap-siap lagi. Berarti single yang barunya belum bisa di belum dipromoin ya? IDM-an nggak? Sedikit. Ada unsur-unsur. Nge-DJ tapi masih ya? Nge-DJ masih, tapi mau lebih fokus di nyanyinya. Tapi suara kamu itu rangu banget ya, enak gitu didengarnya. Sama kayak itu lebih bagus suara anaknya. Wah, kalau anak saya mah udah di bawah saya. Oh iya, betul-betul bosnya yang ini ya. Bukan saya. Di bawah. Belajarnya dari Kang Sule ya. Kalau lagu yang baru ini, temanya mah boleh dikasih tahu tentang temanya apa? Boleh dikasih tahu masih cinta, terus enggak tentang cinta. Kehidupan, belajar dari kehidupan. Okay. Sebenarnya gitu sih. Kenapa tentang cinta single baru ini? Apakah dengan adanya penggemar Yujeng yang benar-benar mengidolakan kamu atau gimana? Terinspirasi dari Yujeng. Wow. Yujeng tuh digambar di TV aja ketawa-ketawa. Udah di rumah mau Terinspirasi dari teman-teman kayak Yujeng yang masih ingat sama aku. Terus akhirnya aku masih mau bikin karya lagi. Berikan support ya. Yang kasih support ke aku. Makasih teman-teman. Ini kan cewek-cewek nih ya. Kalau cewek-cewek itu dalam berpakaian itu selalu stylish. Kalau kalian ada role model gak dalam berpakaian? Kalau aku sih nggak ada ya, kayaknya pakai yang kalau ditumpukan setrikaan tuh yang paling atas yang aku pakai. Orangnya nggak ribet gitu, maksudnya kadang-kadang ya udah yang paling cepet aja. Nggak dipilih dulu gitu, kayak kalau Mr. Bean kan Tergantung tujuan sih, misalnya occasionnya kemana gitu. Kalau Nadia? Aku suka Miranda Kerr. Aku suka Xenia. Yang chic tapi simple gitu. Chic simple. Kalau kamu? Aku sama kayak aku keserak tuh tadi ketawa-tawa. Asli. Keserak marble ya. Aku sama kayak Kak Leona sih. Jadi apapun yang di atas aku ambil, aku kayak gak peduli fashion gitu, kayak orangnya cuek banget parah gitu. Oke, ini ada teman saya, dia seorang pakar mode ya. Mungkin kamu bisa tanya-tanya ngobrol tentang fashion, style dan yang lain-lain. Dia itu termasuk orangnya yang super comfortable, comfortable dan portable. Oke, kita langsung saja. Inilah dia orangnya. Asam urat. Om Yo, iyalah. Kangen deh, kemana aja? Aku juga kangen sama Sule. Ini terkenal banget loh. Oh, ya? Pakaian-pakaiannya luar biasa. Aku habis pentas. Pentas di mana, Om Yo? Kemarin tuh pengen banget sewa, tapi harganya mahal banget ya, nggak bisa terjangkau. Buat Nadia mah, aku kasih murah. Oh iya. Ladies night. Omnya bawa apa sih itu oleh-oleh buat aku? Ini gini lah ya, aku tuh sebetulnya it's so hard to say this ya. Karena aku pun sekarang itu udah gak bisnis fashion lagi. Karena Eke sekarang mau ke bisnis kacamata. Optik. Fashion ke kacamata. Jadi ini mana coba? Desain Eke, desain yang last edition. Kemarin bareng sama Nunung ya? Yang mana? Kemarin. Itu mah tiruan Eke. Tiruan. Tempatnya tempat pakaian juga. Iya, ini model terbaru ya. Oh, asik ya. Dari musim... Kacamata.
baju dulu. Baju dulu. Tadi kacamata. Tadi kacamata. Ini yang terakhir. Jadi rancangan Eka yang terakhir, abis ini Eka udah gak bikin baju lagi. Oh, ini yang terakhir. Oh. Yang ini. Itu tempatnya. Nah. Ini. Plastik loh. Ini keren loh. Ini waterproof ya. Kreatif. Tapi ini kan plastik sampah. Justru Eka daur ulang ya, jadi daripada plastik-plastik itu membuat limbah, oh. Jadi aku produksi ulang. Jadi baju ya. Biar disimpan nggak dikubur gitu ya. Nggak dikubur, jadi ini dijamin kalau musim hujan ini buat cowoknya deh. Ini buat cowoknya. Coba dipakai. Model jas ya. Keren. Kalau ini mah buat cewek, nggak bisa dipakai. Ini keren nih. Bagus kan? Iya kayak Flintstone ya ini ya. Coba lihat. Berasa malu nggak? Bagus loh ini. Bagus kan? Iya. Tapi nggak panas gitu Om Yo. Panas. Tapi makanya ini kan diciptakan ketika musim hujan badai, bahkan pakai ini. Kalau hujan badai nggak panas tapi hanyut. Itu bonus. Bonus. Kalau mau diambil itu stok terakhir, karena Eka besok akan buat lebih banyak lagi. Kalau stok terakhir udah dong. Kalau pesanan banyak aku buat lagi. Kacamatanya mana Om Yo? Ini nih. Om Yo jalannya susah banget. Kenapa sih Om Yo? Kenapa? Habis balet. Nih ya, aku balet masih? Masih. Lihat dong. Sekarang udah enggak. Udah enggak, Len. Sekarang udah enggak ya? Enggak. Nah, ini ada kacamata terbaru. Ini Om Yo tawarin nih teman-teman saya. Nah. Jadi ini kacamata anti aus. Anti aus. Jadi kalau Sule pakai, tiba-tiba Sule aus. Ini saya pakai nih. Nah. Terus aus. Aduh, Kak, minumannya aus. Tuh. Masukin. Oh, sini. Nah. Beneran loh. Tuh. Ini kayaknya multifungsi juga nih. Bagus kalau kan? Lagi diving ya. Betul ya. Sekali, bisa betul. Ininya dikatasin. Abis. Doyannya. Abis. Bagus sekali Om Yo. Itu namanya kacamata anti aus. Anti aus. Hebatnya Om Yo sekarang cerdas loh. Kalau boleh nanya Om Yo kenapa nggak langsung aja pakai sedotan kalau nah, minum. Itu. Lebih cepet teh. Iya. Ini kan inovasi. Estetika mungkin ya. Estetika. Estetikanya. Jadi ini supaya orang lihat apaan tuh gitu. Ternyata buat minum. Orang pakai begitu jalan. Apaan ya itu ya, gitu. Jadi menimbulkan question answer. Nah, itu apa Om Yo? Kenapa? Itu apa? Ini kacamata anti kelilipan. Jadi kalau pakai ini, tiba-tiba mata kamu kelilipan, ambil tetes mata. Biasa lah. Cuman gak bisa lihat. Emang diciptain itu buat gak bisa lihat. Oh iya. Itu kacamata anti kelilip. Oh. Hmm. Ada gak kacamata yang anti lupa gitu? Kebetulan aku belum buat ya itu ya. Saya suka lupa. Kalau obat kecer suka balsem. Hati-hati tuh kacau itu orang. Nah. Ini kacamata bling-bling cau-cau gak? Bling-bling cau-cau gak ada. Ini kacamata anti nangis. Anti nangis. Wah. Itu kayak paling laku deh kalau anti nangis. Aku juga anti deh. Nangis. Iya. Misalnya Sule sedih. 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 Pakai dong. Tinggal gelap aja pakai ini. Gelap sendiri bisa. Enggak, ini kacamata apa hordeng warteg sebenarnya. Justru dari situ konsepnya dari Korden Warta. Buat lagi penemuannya. Ada lagi nggak Om Yo? Wow. Ada. Gak terpikir loh. Om Yo, ada lagi yang lain nggak? Itu anti debu ya? Kacamata saringan encu. Unik-unik ya. Ini anti, pokoknya kalau Sule jalan naik motor, takut debu, pakai ini. Disaring dulu. Oh iya, buat debu ya. Gak bakal masuk debu-debu. Salas 007!
Keren banget. Silakan. Nah, ini juga yang terbaru. Nyanyi itu festival ya ini. Oh, mantap. Kan kacamata. Obat asma. Oh, kirain. Kok mau pilok? Asma, buat obat asma. Ya, ini kacamata juga. Bukan. Luar biasa loh Om Yo. Ada yang berminat? Silakan. Saya sih suka semuanya. Di borang semuanya bisa ya? Tuh. Ambil aja, I can sell. Kayaknya kalau yang ini anti selingkuh nih. Itu nah, bisa. Nah, ini saya butuh nih. Buat nah, ini mau beli katanya. Nah, itu somehow. Somehow. Yang kadang-kadang which is itu. Bisa dipakai anytime you want of the clean wash. Om Yo, ya? Itu musangnya dijual gak? Masa gini musang sih? Oh, bukan musang? Bukan. Apa sih itu? Anduk ya? Bukan, bukan. Ini sarung. Sarung terbaru. So, ada yang beli? Tawar, tawar. Ayo. Aku mau ini aja deh. Nah, berapa? Berapa Om Yo? Itu 4 juta. Kok marah? Katanya murah. Kata lagi sale. Yang benar berapa? 4 juta leh. Yang benar. Serius 4 itu juta. Itu sebelum sale. Kalau sesudah sale sudah jadi sale 40.000. Aku terima itu apa? Okay. 40.000 ini? Nah, ini satuan berapa satuan? Kalau satuan sih tadi sekitar 4 jutaan. Oh, satuan 4 jutaan. Juta. Kalau diborong? Diborong 200.000 aja. Ah, borong aja, borong. Borong. Kalian ini ya, sekolah. Satu 4 jutaan, diborong semua 200. Jasnya sekalian dong, Le. Ya. Pantesan dia mau berhenti, rugi terus kali ya. Ini jas satuan berapa? Buat Sule, aku kasih Mursida aja. Murah, murah, murah. Murah. Jangan terlalu mehong. Enggak, tenang aja. Banyak, banyak. Mehong. 20. Satuan? Satuan 20.000. Kalau dua main nih? Berapa ons ngambilnya? Dua! Dua! Kalau dua ini hitung penglaris aja lah, 15. 15. Satu 20. Kalau dua lah. Udah ngapain? Kan discontinue. Ya. Discontinue. Gak kembaliannya gak? Aduh aku gak ada kembaliannya. Ada kembalian? Gak ada. Berapa kembaliannya? Kan tadi itu 15, ya, kembali 15. 35 berarti ya? 35. Ah, berarti hutang saya 35. Oh iya, ya, iya. Oke. Okay. Hutang berapa? 35. Kan saya 50 tadi. Ah, 15. Iya. Berarti kembaliannya berapa? 35. Ya kembalian ke saya, ada nggak? Adanya 100. Ya, 100. Berarti kembaliannya berapa? Jadi 85. 35, 85 gimana sih? 65. 65. Eh. 65. Yang 15-nya kasih ya. Kan aku punya utang 15. Iya. 50 pas ya. Iya pas ya. Gitu dong. Oke. Kalau gitu Om Yo. Udah Le. Enggak ada minta bantuan Om Yo. Om Yo kan tenaganya kuat. Sule. Tolong lemparin ini dong. Oh oke. Ya Om Yo. Tendang itu Om Yo, tendang. Kasian lagi. Dilempar kemana? Ke situ aja. Oke. Nanti Om Yo. Nanti itu mau ke belakang. Pas Le. Om Yo, sambil gini dong. Kasian Om Yo. Enjoy, enjoy. Siap ya? Enjoy. Oke, siapa yang dapat? Oke, dia sudah dapat. Sudah nampak bola berarti Anda yang beruntung. Nanti kita akan bermain game bersama tamu-tamu saya di sini. Ya. Tapi setelah yang satu ini, di sini aja.